بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billah illa alaihi al-azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adana fi ulum fi darin amin wa yajibu dan wajib alaihi ma atas alaiha atasnya ail atas perempuan Satru juz'in menutup bagian min jawani bil wajhi wal kafaini dari samping-samping muka dan dua telapak tangan. Ini. Jadi dari samping sisi-sisi muka dan dua telapak tangan. <tuh> ya. Yeah. Men, uh, mem, uh, membuka ya. menutup bagian daripada sisi-sisi menutup bagian daripada sisi-sisi uh, muka dan dua telapak tangan ya. jadi jangan sampai kelihatan, wajib wa'ala rajuli satru dan atas laki-laki wajib atas laki-laki menutup juzin bagian min daripada pusernya wa ma hadza dan apa yang ya berhadapan dengannya wa jawani bi dan sisi-sisi dua lututnya jadi kalau perempuan wajib ditutup sini sisi-sisinya nih jangan sampai kelihatan sini nih Nah ya, kalau ada rambut perempuan ini keluar itu batal. Ya. Kemudian juga dua telapak tangannya. Ya ini jangan sampai ada di sini lebih dari sini kemari kelatan ini nih batal nih. Ah, ini ini ya ini kalau begini ah ini kelatan. Perhatikan ibu-ibu sangat penting sekali ini. Ini ibu-ibu kalau lagi takbiratul ihram, takbiratul intikal disiasatin jangan sampai umpamanya muka nak yang sampai kelatan. Allah, gini aja sedikit aja. Allahu akbar. Kadang kan karena saking semangatnya, ya, Allahu akbar. Allahu akbar kelatan gak nih? Kelatan betul solat tuh batal solatnya. Ibu-ibu, ini banyak sekali dilakukan oleh orang, orang perempuan nih. Makanya yang lebih aman kalau bisa pakai mukena yang langsung. Karena ada mukena yang langsung, pernah lihat nggak? Ya, yang langsung tuh satu aja. Uh -huh. Iya, kalau ada Pak beli yang itu. Itu lebih aman. Yang langsung ya. Ah, ya. Kalau laki-laki menutup bagian daripada pusernya. Jangan sampai di bawah pusar kelatan. <tuh> ya, di bawah pusar kelatan. Makanya kita kalau pakai baju itu jangan sembayang jangan pakai kaos, takutnya nanti jebolong dari sini kelatan. Dari atas ya, kelatan. Ya. Bisa batal tuh. Dan juga bukan berarti kemudian kita pakai kain ya, pakai kemenah ya sembayang. Sembayang pakai kain doang segini. Nah, bukan juga begitu masih kita mau menghadap Tuhan begitu biar rapi biar cakep ya jangan juga kita pakai kaos doang sembahyang ya, sembahyang pakai kaos doang kaosnya kaos bola lagi kita mau ke kantor aja ya pakai dasi minyak wangi pakai sepatu pakai kaos kaki Masya Allah, rambutnya pakai minyak, rapi betul, style. Ngapa menghadap Allah pakai begitu? Jadi serapi mungkin di musola, di masjid pakai jas koko, jas ya. di rumah juga pakai Jasko Jangan di masjid pakai jasko koko, musola jasko. di rumah kaos oblong. Jangan. Tuhannya sama, Allahnya sama. Serapi mungkin kita sembahyang. Ya. di wajib karena untuk meratakan bagi yang wajib. Jadi tadi wajib menutup bagian daripada sisi-sisi ya muka dan dua telapak tangan bagi perempuan dan juga menutup bagian daripada pusernya dan yang berhadapan dengannya dan sisi-sisi dua lututnya untuk menyempurnakan yang wajib. Wal asahu yang paling sae so anna bahwasanya menutup warubbat uh, anna surrata bahwasanya puser warubbata lutut Laisata bukanlah keduanya minal aurati daripada aurat, bukan aurat. Tapi walau begitu ditutup, ya, walau bukan aurat ditutup biar apa? Biar sempurna. Yang wajib. Wa fi wajhin dha'ifin annahuma dakhilani fihi fiha. Dan pada wajah yang dha'if dan pada wajah yang doaib. Nah, kalau dikatakan wajahun doaib dalam istilah ilmu kaidah fikih, ya ini bukan pendapat Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i. Dan pada wajah yang doaib, pada pendapat yang doaib, bahwasanya keduanya masuk padanya pada ya aurat. Itu pendapat lemah. Ya wa yajibu dan wajib alaihima atas keduanya ay rajuli wal mar'ati laki-laki dan perempuan asatru menutup minal jawani bi daripada samping-samping wal -samping, uluwi ya atas jadi yang nutup wajib dari samping dari atas walau fina ruku'in sekalipun pada sumpah merukuk ya. la min asfala tidak dari atas tidak dari bawah la min asfala tidak dari bawah li usri karena sulitnya jadi yang wajib ketutup dari atas dari samping dari bawah enggak wajib ya entar akan diberikan perumpamaan contoh walawit tasalkum fa arsalau bi minhu auratu lam tasiha salat uh, la, ta, tasiha, walau walau tas walau tasaa kum jika lau luas oleh lengan bajunya lengan bajunya luas ini ya longgar gede ininya gede besar segini umpama fa arsalahu lalu ia lepas akan dia ya enggak di enggak diginiin enggak begini heeh uh, uh, lepas Bihaisu dengan sekirat tur dapat dilihat minhu darinya Dari lengan bajunya itu Auratuhu akan auratnya Lam tasiha sholatuhu Maka tidak sah sholatnya Jadi kalau dari sini sampai kelatan ke sini Enggak sah Atau juga dari ini Ininya kebangatan lebar Lubang leher Lalu dia sembahyang Rukuk, lagi rukuk kelatan dari sana andai orang melihat walaupun enggak ada orang di sana andai orang melihat kita kan kalau pakai sabuk ya pakai kain kita kan ya gulungannya di bawah pusar kan ya dia bolongan gede lagi ruku di sana itu kelatan sini ya kelatan tuh andai kata dilihat kelatan di bawah pusernya maka batal sholatnya. Gitu. Jadi kita sembahyang bajunya jangan jangan pakai kaos ya. Pakai kaos lalu pakai ya baju begini. Makanya bagus kayak begini bajunya nih. Ya, ada kancingnya di sini. Ya, yang bagus. ain karena la usra tidak sulit fisatreet mino pada menutup daripadanya dari atas dari samping enggak sulit wa aidan dan pula faazi maka ini ru'yatun melihat minal jawanibi dari dari samping-samping wa ya tadurru mutlaqan itu mudarat juga ay asra maksudnya sulit aula ataupun tidak Nah, tadi kan kalau dari bawah nggak apa-apa. Contoh, walau sholat diumpamakan. Di Jika kalau dia salat ala alin di atas yang tinggi. Di atas yang tinggi, di atas memang di sini dia salat. Ya, dia salat di sini. Ya, yep, ini ada pelupuk gitu ya. Pakai bambu umpama. Kita dari sini kelihatan ya sembahyang. Tuh orang sembahyang kagak pakai celana. Ini umpama ya. Enggak pakai tangan aja sembahyang. Aw sajada atau dia sujud, masalan umpama dia sujud, lagi sujud tuh orang ya kelatan kagak pakai celana umpama atau juga <laughs> kainnya di bawah di atas di atas dengkul kelatan masalah umpama kata beliau lam tadurro ru'yatuhu min zailihi maka tidak kenapa melihat auratnya dari bagian bawahnya tidak kelihatan apanya ah, uh, ah. Uh. Ah. Uh. belakang kelihatan nih Pantatnya kelihatan. Wajib bilangin. Hmm. Wajib bilangin. Sering tuh. Apalagi bapak sembahyang di kampus seperti kampus mercubuana tuh. Itu yang sembahyang anak muda mulu. Keren sih, bagus sembahyang. Men pakai kaos doang. Pakai kaos sama tanda lepis. Tanahnya segini, sepinggang. Lagi lutut, lagi sujud, kelihatan tuh gituannya itu wajib kita bilangin tapi kebanyakan orang bilangin gimana itu makanya kalau kalau kita ngelihat itu wajib bilangin makanya jangan diliatin itu <laughs> hmm. Hah? ya abis sholat bilanginnya Maaf mas, tadi belakangnya kelihatan mas. Emang apa? Batal. Udah terserah dia dah, jemur sembahyang pakai Nanti kita udah bilangin. Tidak. 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 Kita kadang takut jemara doang ini. Gitu. Hmm. tapi nggak apa-apa. jibu. Jadi kalau kita ngeliat dari bawahnya nggak apa-apa tuh. Dari Kelatan sunjo kagak pakai celana umpama Kelatan, Wah, ampun. Gitu Ya ampun. itu ya. Kelihatan. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti tinggal apa-apa. Kemudian kita sembahyang tak pakai celana, jangan. Mau sembahyang biar happy. Wajib, wajib. Ayahku nashatiro bahwa penutup itu Jerman benda. Yamnau hikayat ayy hayata launil basarati yang dapat mencegah keadaan hikayat ayy hayata keadaan warna kulitnya. Jadi mencegah keadaan warna kulit, jangan sampai tampak warna kulit. Vima majlisi takut lebih pada majlis bercakap-cakap. Ya, jadi jangan sampai ya kalau pakai mukena kena itu warna kulitnya kelatan, jangan sampai hmm. warna kulitnya kelatannya. Pakai baju warna kulitnya kelatan, berarti tembus. Ya, yeah. oh ini kan nggak tebal nih. Tapi orang sekarang kepengennya pakai mukena yang tipis, simple, bisa dibawa kemana-mana. Iya, yeah. tapi kurang syaratnya. Iya, yeah. syaratnya kurang. Yaitu, iya, yeah, nggak dia tampak kulitnya ini enggak nggak boleh. Ya, yeah. silakan boleh yang simple, tapi mesti yang nggak kelihatan warna kulitnya. wa in lam yamna hajma sekalipun tidak mencegah ia akan ya ukurannya maksudnya bi alla yurafa nahu bayadiha au sawadiha dengan bahwa tidak diketahui akan seumpama warna putih atau hitamnya pokoknya kebayang itu ya warnanya kadang kan kelihatan tuh warna coklatnya dia pakai nak itu warna coklatnya kelatan. Nah, kalau mukenanya coklat, nah, saru itu. Wa kharaja bil <tik> jirmi keluar dengan jirim oleh gelap <tik> yang mencegah min idrakil launi daripada mendapati warna. Sembayang di gelap keadaan di kamar gelap banget enggak ada lampu sekalipun enggak boleh fala takfi enggak cukup wa wajib dan wajib ayakuna bahwa adalah Satiro penutupnya itu mustamilan meliputi alal masturi atas yang ditutup jadi mesti meliputi semuanya mencakup semua walau tinan sekalipun tutupnya pakai tanah jadi pakai penutupnya pakai tanah umpama, masya Allah. Ma'auju di saubin serta ada baju. Ya. Malbusan yang dipakai. Lil <tuh> musali bagi orang yang salat. Au <tuh> ghairu atau yang tidak dipakai. Fala takfi zulmatun. Enggak cukup gelap Iya, enggak cukup gelap. Mesti pakai baju. Li annaha karena bahwasanya dia itu gelap laisat bijirmin, bukan jirim. Bukan benda gelap. Wala mustamilatin al-musalli dan tidak meliputi atas orang yang salat. Ya. Wa khaymatun saghiratun, khema yang kecil juga enggak mencukupi. Jadi sembahyang telanjang di khemah yang kecil enggak cukup walaupun orang nggak enggak boleh. Aida hmm. yang sempit enggak boleh. Li halatus sama satiran karena bahwasannya dia tidak dinamai penutup. Hmm. Sembahyang dan di kamar yang sempit, gelap enggak boleh. Walaupun orang enggak lihat aurat kita enggak boleh. Kita namanya enggak hormat di samping itu, itu adalah kewajiban syarat. Ya, di samping itu enggak hormat kita sama Allah. Kita kalau datang pakai baju yang bagus itu namanya kita menghormat. Kita dat, umpama orang datang ke rumah kita. ente pakaiannya rapi banget. Saya kan mau datang ke rumah Abang. Saya hormat sekali sama Abang. Jadi saya pakai baju yang paling bagus. Kita kira-kira digituin senang apa kagak? Masya Allah. Ini gue bagi minyak wangi dulu. Iya. Tanda kita menghormat. liannaha latusammasatiran karena bahwasanya dia gelap khemah tidak dinamai penutup walatu adu mustamilatan dan tidak dianggap dia meliputi ni latu adu mustamilatun dan tidak dianggap ya meliputi al masturi atas yang ditutup Wa mislul khimati misal khima qamisun ju'ila jaibuhu bi a'la ra'sihi wa zurruhu 'alaihi. Seperti khema gamis dijadikan akan ya kantongnya di atas kepalanya. Wa zurruhu 'alaihi dan ya kancingnya di atasnya. Jadi dipakein ke atas jadi dijabrugin gitu ya. Iya. Fa innahu maka sesungguhnya dia la yusam masatiran tidak dinamai penutup juga. Wa in sekalipun dianggap dia mustamilan. Ya. menutupnya. Berarti tadi bacanya wala tuaddu ya mustamilatan gitu ya. Wala tuaddu mustamilatan alal masturi. Wa in udda mustamilan sekalipun dianggap dia meliputi alal masturi atas yang ditutup. Bi khilafil ina'i lain halnya bejana. Ya. Wal jubrati dan tanah galian. Idza kana ra'suha dha'iqan apabila ada kepalanya itu sempit. Baik itu dengan sekian la yumkinu ru'yatul arati minhu. Dengan sekiranya tidak mungkin melihat aurat darinya. Fainazalika yakfi fesatri karena sesungguhnya dengan demikian itu ya bijana ya tanah cukup pada menutup. Jadi kita sembahyang pakai tanah aja penutupnya bukan pakai kain pakai tanah templogin. <tune> hmm. Wajibu satru bil harini wajib menutup dengan menggunakan sutra. In lam yajid in lam yajid ghairahu jika dia tidak mendapati selain sutra. Wa yajuzu dan tidak boleh. Ya. Jadi sutra kan dipakai haram buat laki-laki tapi kalau enggak ada lagi ya enggak apa-apa. Wa yajuzu dan tidak boleh lubsun najsi mem makai najis fi di waktu salat enggak boleh ini kadang nih bapak-bapak ya enggak tahu kalau ibu-ibu tuh kalau habis bangun tidur itu maaf celana dalamnya dilihatin dulu kira-kira kencingnya keluar apa kagak ya kira-kira Ya mau tahu kalau kagak cium dah bawa apa enggak? bawa pesing kagak bawa pesing berarti keluar apa kagak tuh keluar gitu kecuali orangnya begadang pak nggak ketahuan dah tidur dikit ya. itu insya Allah enggak. kalau kita tidurnya lama itu itu apalagi anak muda yang belum nikah itu bisa keluar maziknya bangun tidur jadi diperhatikan celana dalamnya ya jadi bisa kita perhatiin kalau anak kita kita nggak ganti habis asar ya. sama bangun tidur malam kalau kita nggak tahunya masih itu aja perhatiin kalau dia bau aja itu ganti udah apalagi maklatan gitu ya Perhatian, oh, iya ya ganti boleh nah uh -huh. bagus-bagus Enggak enggak. najis enggak. oh, eh, kalau mau diganti boleh yang eh, bagus uh -huh. Li an najtina ban najsi syartun nisyati solati. Ya. Eh wala yajuzu lubsu najsi fi solati walau inda adami ghairi. Tidak boleh memakai memakai ya najis dalam solat sekalipun ketika tidak ada yang lain. Nah, ini pendapat yang ini. Nah, ya, umumnya begini. jadi sembahyang dalam keadaan telanjang kalau nggak ada sama sekali baru udah telanjang tapi ada pendapat lain saya pernah baca ya dia ya kalau nggak salah dalam kitab kipa itu akhir jadi dia sembahyang ya apa pakai baju najis panikan nggak boleh ada yang bolehin pakai baju najis tapi nanti setelah itu dia kodok Iya, kodo. Nah, kalau ini enggak kodo sembahyangnya. Jadi sembahyang telanjang kagak ada bajunya yeah. yang mana enggak ada. Ada sih tempat najis, enggak yeah, wajib kodo. Li an najitina ban najisi syartun li siati salati wa lubsu mubtilun. Karena bahwa memakai najis, menjauhkan najis itu syarat bagi sah salat dan memakainya membatalkan salat. Wallahu a'lam bissawab.